Apakah yang melakukan sebuah pukulan? Ini dia John Kaonerion yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Nova Arianto. Iya, dalam tayang ulang kita melihat bahwa tacklingnya lebih dahulu John. Oke, John ya, dia bersih melakukan tackling. Memang dalam posisi duel satu lawan satu, 50-50. Oh, gerakan dari Peter Rumaropen melakukan tinju, memukul wasit Muhaimin. Sesuatu iya. Yang sangat tidak diperbolehkan dalam sepak bola. Betul sekali. Tindakan kekerasan yang harusnya dihilangkan dari lapangan sepak bola Indonesia. Sangat disayangkan sekali ada keputusan yang memang menimbulkan debatable, kontroversi ketika ada bola yang 50-50 diperebutkan oleh Nova Arianto dan Oke John. Dan dalam tayang ulang kita melihat bahwa Oke John melakukan tackling yang bersih. Tapi kita lihat bahwa wasit menunjuk titik penalti dan ada reaksi yang berlebihan. Reaksi yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Peter Rumaropen. Sangat disayangkan insiden-insiden seperti ini. Ya, inilah dia menjadi tugas dari Komdis PSSI. Untuk ya. Bertindak tegas terhadap kekerasan apapun juga di dunia sepak bola. Kondisi apapun juga, merasa dirugikan, merasa timnya tidak diperlakukan.